Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya teman-teman dengan saya Edi Jun. Setelah lama mencari tahu perbedaan antara gelas cutter Toyo asli dan yang KW-nya ya, maka setelah saya tanya sana sini dan meneliti langsung barangnya, akhirnya ketemu juga ya perbedaannya secara gamblang dan jelas. Untuk yang gas cutter Toyo TC30 yang KW ini jelas-jelas sangat merugikan konsumennya. Karena apa? Karena banyak penjual yang mengatakannya barang KW itu sebagai barang asli dan dijualnya dengan harga sama dengan barang yang asli atau original. Ini jelas sangat merugikan para konsumen ya. Seperti apa barangnya ya? Oke, langsung saja disimak ya. Nah, ini ya barangnya ya, yang original asli ya. Kita mulai dari yang ori dulu ya, kita jabarkan ya, dari kardusnya ya. Ini bentuk kardusnya ya. Kita buka dulu ya. Panjang kardus yaitu sekitar 17,7 ya mili sentimeter ya maksudnya. Lalu lebarnya 11,2 sentimeter, tingginya 2 sekitar 2,4 ya, 2,4 cm. Kita lihat dalamnya ya. Dalamnya nih 1 2 3 4 5 6 ada 6 buah. Kalau kita beli satu set ya, kita dapat box satu set itu isinya 6 buah, 6 piece ya. Toyo cutter original bentuknya seperti ini ya. Oke, nah ini perbedaannya yang asli dan KW ya. Untuk yang asli ini ya, kita perhatikan ya, permukaannya dia bertekstur ya, atau seperti kulit jeruk. Ini ada bacaannya incomparable sharpness and durability Toyo cutter Toyo Industrial Co. Limited made in Japan. Lalu di sisi samping ada tulisan oil cutter TC30 ya. Itu ya dari boxnya, kalau kita beli 6 biji ya, 6 piece dapat boxnya seperti ini, box yang originalnya. Oke, cukup ya. Nah ini barangnya ya, glass cutter original Toyo TC30 original ya. Kalau kita beli satu, kita tidak mendapatkan box, hanya mendapatkan gini aja ya, dibungkus plastik dan mendapatkan pipet. Oke, dari pipet dulu ya, kita lihat di pipetnya ini ada ukurannya ya, berapa mili ya untuk menyedot minyak, dan ada logo Toyo ya. Ini logonya seperti ini ya. Nah ini logonya nih.
Ini pipetnya ya buat menyedot minyak itu ya. Lalu kita ke alatnya ya. Kita mulai dari ujung. Nah, ini. Atau kita ukur dulu ya panjangnya. Panjang yang original ya dari ujung ke ujung itu sekitar 17,5 deh ya. 17,5 cm atau bisa juga kalau ke ujung sini sekitar 17,7 panjangnya ya. Kita mulai dari ujung. Bahannya ini dari kuningan asli ya, atau brasnya asli. Panjang penutupnya ya, nah, dari kepalanya aja ya. Coba perhatikan dari tekstur penutupnya ini ya, penutup tabungnya ya, seperti ini ya, seperti ini ya, teksturnya itu ya. Nah, ini sangat jelas berbeda dengan yang KW ya. Ini yang aslinya, yang originalnya. Lalu di tabungnya ini ya, bahannya seperti PVC atau mika juga bisa ya, atau plastik ABS. Saya tidak tahu persis ya. Di tabungnya ini tertulis di satu sisinya ya, made in Japan. Made in Japan. Lalu di sisi sebelahnya, nah nih ada logo Toyo ya. Ini logo Toyo dan bacaannya Toyo Japan. Nah, seperti ini ya. Toyo Japan. Lalu kita ke bagian leher. Leher ini terbuat sama tadi ya, dari brass kuningan asli ya. Ini kuningan asli ini ya. Panjang lehernya ya sekitar 2,5 cm ya. Ini ya sampai sini ya. Di bagian mata pisaunya ya, atau besi mata pisaunya tertulis TC30 dan ini Toyo Japan ya. TC30 ya, tuh Toyo Japan. Kameranya kamera HP ya, jadi nggak begitu terlihat jelas ya. Nah, ini ya Toyo Japan. Lalu ada baut juga ya. Di sini bahan bautnya juga dari kuningan. Di sini mata pisaunya ya, rapatnya, presisi dengan coakannya ya.
tidak ada rongga di sini ya, tempatnya kecil sekali ya. Lalu kita lihat bagian dalam bautnya ada apa ya. Ini untuk menyetel ya, kencengannya dari antara leher dan besi di atas mata pisaunya ini ya. Nah, ini bautnya dari kuningan juga ya. Nah, ini bentuk dalamnya ya, ke bagian ujung mata pisau. Di ujungnya ada per sini ya, kecil. Lalu di ujungnya juga ada seperti kapas ya, untuk menahan minyak. Oke ya, jelas ya. Nah, ini dari besi juga ya. Ini bagiannya yang bolong. Oke, kita pasang lagi. Kita dapat menyesuaikan ya kencengannya ini untuk menekan nih keluar minyak, ditekan gini ya. Nah ya, minyak yang ada di dalam nantinya akan keluar melalui tabung ini ya, terus ke kuningannya setelah dia ditekan begini nih. Oke, tadi ini ya ciri-ciri barang yang original dari Toyota TC30 ini ya. Saya tidak tahu mengapa banyak sekali produk KW-nya untuk tipe TC30 ini ya. Mungkin salah satunya karena kapasitasnya ini cukup tinggi ya, sampai 12 mili untuk memotong kacanya itu. Dan juga kabarnya saya tapi belum coba sampai dapat memotong 20 mili atau 2 cm kaca, ketebalan kaca itu ya. Tapi saya tidak tahu karena saya belum mencobanya dan tidak punya juga kacanya itu ya. Oke, tadi itu yang ori ya. Sekarang kita lihat yang palsu ya, atau palsunya ya. Untuk panjang sebenarnya panjang ini sama tadi ya. Nah, karena kedudukan dia ini patah. Oke, saya mulai yang KW-nya ya, dari mulai bagian penutup. Perhatikan bentuk penutupnya ya, dia bulat. Ada tekstur garis-garis. Tapi sininya polos ya. Ini waktu pertama beli bahannya kuningan ya,
tapi setelah lama pemakaian dia akan luntur ya. Terlihat jelas bahan aslinya dari besi. Jadi besi ini disepuh oleh kuningan ya, yang palsu ini ya. Kalau di bagian ininya sama tuh ya, TC30 juga ya, Toyo Japan. Ini kapasitasnya sampai 8 mili ya. Setelah itu ya embling dah. Di bagian tabungnya polos, tidak ada tulisan apapun. Kalau panjang tadi saya bilang ya sama 17 cm karena kedudukan ini dia patah. Ini barang KW-nya ya. Ini juga teman katanya dia beli barang ori ya, seharga 150.000 kata penjualnya ya. Tapi setelah datang dia juga tidak tahu ternyata barangnya KW ya. Inilah yang merugikan konsumen itu. Barang KW dijual harga asli, dikatakannya barang asli. Bentuknya seperti ini ya. Bisa diperhatikan lagi ya, ciri-ciri barang KW-nya. Dan untuk dusnya ya, kalau beli 6 piece ya, atau 6 biji, dia dapat box juga ya. Dan dapat pipet juga ya. Kalau pipetnya yang KW, nah ini pipet yang KW ya. Ini bahannya juga plastik. Bentuknya seperti ini ya, polos tapi ada tulisan juga nih. Ada satuan milinya ya, untuk ukuran minyak. Ini ada tulisannya. ...0,15, 0,100 cc atau 1 cc, nggak tahu, nggak jelas ya tulisan. Nah kalau barang, kalau ini original ya, jelasnya bertekstur bentuknya seperti kulit jeruknya. Kalau beli yang KW-nya, dia permukaannya licin ya ini. Itu ya tadi perbedaannya. Kalau tulisannya ada juga, dia yang KW-nya ada TC30 oil cutter juga, tulisannya sama, cuma yang diperhatikan di sini teksturnya licin ya, nggak seperti ini ya yang KW itu. Sayang saya tidak punya. Oke, tadi ya antara asli dan palsu ya, perhatikan lagi ya seksama bentuknya biar lebih jelas ya, tidak tertipu lagi ya setelah menonton video ini. Nah ini tadi sama ya panjangnya ya, karena kecelakaan dia pecah. Nah ini barang ori yang KW ya, yang ori teksturnya kelihatan ya, bentuknya dari penutup agak memanjang juga, terus ada sub atau bulatan dikit di ujung. Nah untuk yang KW bentuk penutupnya seperti ini ya, bulat. Di tabungnya ada tulisan logo Toyo ya, T ini, terus Toyo Japan, di sebelahnya Made in Japan. Sedang di tabung yang KW polos saja ya. Kalau bentuknya sama nih, leher juga ya, cuma perbedaannya di bahannya ya. Bahan yang asli dari full brass atau kuningan, bahan yang KW ya besi ya. Awalnya dia kuningan juga ya, karena sepuhan juga, bahan sepuhan, lama-lama luntur jadi besi kelihatannya. Kalau bentuknya ini
dari mata pisaunya gak jauh beda, cuma kekuatannya aja yang beda ya. Oke, itu tadi dua ya, antara asli dan palsu. Produk yang ori ini ya, bagi yang ingin membelinya saya rekomendasikan ada toko di Bandung ya, namanya toko Hongli ya namanya ya. Saya tulis di deskripsi link pembeliannya itu ya. Ya saya dengan sukarela merekomendasikan toko ini ya, karena penjualannya sangat jujur, sangat terpercaya dan juga ramah penjualnya ya. Barangnya pun benar-benar ori ya. Silakan yang ingin membelinya, saya tulis linknya ada di deskripsi video ini ya. Silakan, supaya jangan tertipu oleh penjual-penjual nakal ya, yang mengatakan barang KW dikatakannya asli dan dijual dengan barang asli ya. Untuk produk KW ini modalnya sekitar 10.000 ya, tapi dijual dengan harga fantastis ya, menyamai harga dari originalnya. Harga ori sekitar di atas 200 ribuan sampai ya, tergantung menjual, ada juga yang menjual 800 ribu sampai ya, hampir sejuta yang ori ya. Tapi siapa mau beli ya kalau harga segitu ya, yang real aja ya. Ini sangat murah ya, dijualnya di toko Honli, tapi ada perbedaan juga ya. Di Tokopedia dia jual sekitar 209.000 ya, belum include ongkir ya. Tapi di Bukalapak sekitar 249 ya, ke 250 belum ongkir ya. Linknya dua-duanya saya nanti tulis di deskripsi ya. Oke, terima kasih sudah menonton dan jangan sampai tertipu lagi oleh penjual-penjual nakal itu ya. Terima kasih, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.